Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Wilcit Channel. Hari ini hari Jumat nih. Hari ini saya mau menjemput anak saya jam 11, tapi masih jam setengah 10. Jadi mau nungguin anak saya yang baru bangun. Nih, anak saya cewek yang baru bangun. Ya mau dimandiin dulu, habis itu minta disuapin. Nah, sambil nungguin anak saya tadi bangun, saya tuh sambil nyuci baju. Tuh, cucian saya banyak sekali ini. Padahal masih hari Jumat, harusnya kan jadwal saya tuh nyucinya Sabtu. Ini udah numpuk banyak ini. Ini kegiatan saya juga ya. Saya tuh paling malas kalau nyuci baju, biar aku pakai mesin cuci tetap aja saya malas. Apalagi dapat baju, gosok baju, dan cuacanya sekarang itu sering hujan dan mendung. Tapi saya suka kok kalau musim hujan daripada musim panas. Debunya kemana-mana, kita menyapu rumah aja masih ada debunya. Ini anak gadis saya. Sebentar dulu ya, saya mau mandiin anak saya soalnya udah siang. Nanti takutnya Mas Wildannya nungguin di sekolahan. Nah, alhamdulillah anak gadis saya udah mandi, udah wangi, udah cantik. Sekarang kita suapin sarapan ya, Nak. Pakai ayam ya, kesukaannya ya. Oke, Mama ambilin. Nah, makannya udah siap. Tapi hebat loh teman-teman, anak gadis saya ini sudah bisa makan pedes loh, tapi nggak terlalu pedes banget, pedesnya cuma sedikit gitu. Tapi ya alhamdulillah kan ada perubahannya, ada kemajuannya. Apapun yang dia, apapun makanannya dia suka, nggak pilih-pilih. Dimasakin apa dia itu suka semua. Kita suapin dulu ya teman-teman. Ayo nak berdoa dulu. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklah nafima rojak tanah wakina agabana. Kita suapinnya pelan-pelan. Kalau gak pelan-pelan nanti dia keselak. Suapin anak saya dulu ya teman-teman. Nanti kalau di video nanti takutnya durasinya lama. Soalnya anak saya tuh kalau makan membutuhkan waktu yang cukup lama dan butuh kesabaran.
adanya udah pulang mau dijemput, padahal mamanya masih nyuapin adiknya loh. Dia bareng sama temennya tuh. Mas Wildan udah pinter. Dia ada acara Maulid Nabi di sekolahannya. Tuh. Ini kamarnya Mas Wildan, gelap sekali. Katanya Bu Guru tadi pulang jam 11. Tadi Bu Gurunya WA lah Mas Wildan. Kok udah pulang? Memang acaranya udah selesai. Itu bajunya ditaruh di situ ya, biar sekarang dicuci Mama ya. Mas Wildannya mau ganti baju dulu ya, teman-teman. Ingat dia malu. Wih, enaknya dapat bekal dari sekolah. Nasi kuning. Udah berdoa belum? Oke, teman-teman, saya akhiri video hari ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa lagi pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita apa aktivitas kita sehari ya. Tuh, dia ngambek soalnya nggak jadi jemput Mas Wildan. Mas Wildannya keburu udah pulang. Tuh dibawain mainan Mas Wildan, nggak tahu mainan apa itu. Udah, saya akhir hari sini, video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.